Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimain mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan naik motor ke hujanan. Akhirnya lanjut hujan-hujan. Ya, yeah. hujan-hujanan. Di mana? Tawang Mangu basah kuyup tapi menyenangkan apalagi melihat puncak gunung lawu itu ya Masya Allah indahnya luar luar biasa seger hijau kaya bumiku kaya negeriku anugerah Tuhanku Allah Ta'ala untuk kita ini luar biasa ya Allah ini kasih manusia anugerah yang tak terkira yang dibutuhkan dari kita cuma satu mengucap terima kasih sama Allah, syukur, alhamdulillah. Cuman ya gitu, manusia, suruh syukur, susahnya luar, luar biasa. Senengnya kalau kesah. Saya tadi itu merenung, ya di kaki lau ini saya merenung tentang kehidupan ini. Jadi maha baiknya Allah Ta'ala, Allah ciptakan jagat raya yang besarnya luar biasa. Kita ditaruh di bumi dengan segala keindahannya, ...segala perlengkapannya, segala fasilitasnya... ...yang nggak perlu kita apa-apain, dia akan tumbuh sendiri... ...membuahkan hasil untuk kita. Kemudian untuk kita hidup di sini, biar hidup kita ini enak... ...biar hidup kita ini menyenangkan, biar hidup kita ini selamat... ...biar hidup kita ini asyik, ya Allah kasih guru buat kita semua... ...Allah kasih guide buat kita semua, Allah kasih pembimbing buat kita semua... ...Allah kasih uh, pengajar buat kita semua... Rasulnya tercinta baginda Muhammad SAW. Ya, baginda Muhammad SAW didatangkan oleh Allah Ta'ala, diutus oleh Allah Ta'ala. Artinya diutus oleh Allah Ta'ala apa? Nabi SAW diberi Allah Ta'ala bekal yang luar biasa untuk menjelaskan cara-cara bahagia, cara-cara selamat, cara-cara hidupnya senang, menyenangkan. Ya, diajari oleh Allah Ta'ala, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW, kita diajarin semuanya mulai cara makan, cara minum, cara tidur, cara duduk, cara berjalan, cara berbicara, cara bekerja, cara berbaring, cara masuk kamar mandi, cara keluar kamar mandi, cara berhubungan dengan lawan jenis ya semuanya diajarin. Gak ada yang gak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah rahimakumullah jadi gak ada jalan buat kita semua untuk bahagia dengan bahagia yang sebenarnya sebenar kecuali dengan belajar terus kehidupan Nabi Muhammad SAW belajar terus ya Rasulullah SAW kita pelajari apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ya pasti bahagia nggak mungkin tidak bahagia pasti bahagia satu aja Lakotkanalakum fi uswatun Hasanah dalam diri Nabi Muhammad SAW sungguh buat kalian semua sudah ada suri teladan yang terbaik Allahumma sholli alaihi wa sallam rahimakumullah yuk kita gunakan waktu waktu kita untuk belajar dan untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW Wah, huh, seger Masya Allah indahnya ya. Salah satu keindahan yang Allah titipkan kepada kita semua, keindahan puncak lawu hijau-hijau ini